Tak pikir kulo api nek kabeh dulu supporter teko. Nanti kita siap memfasilitasi di mana dan itu mungkin lebih abdul kalau dikatakan nanti mungkin dibuat acara yang seperti apa supaya persaudaraan ini benar-benar kekal dan abadi. Dan tujuannya sama, kita sebagai supporter seluruh Indonesia, Malang khususnya, ingin meninggalkan jejak peristiwa yang indah dengan perdamaian ini. Karena kasihan adik-adik kita yang di bawah kita, adik-adik kecil kita. Berkali-kali saya bilang, kalau hujatan dan nyanyian-nyanyian itu dinyanyikan di stadion dan ditayangkan lewat televisi dan ditonton oleh adik-adik kita, kita akan meracuni virus-virus racun itu sehingga timbul dendam walaupun dia tidak mengerti permasalahannya. Dan inilah harus segera dihapus. Saatnya kita bersama-sama untuk mengubur dendam, mengubur benci di bawah kibaran cinta dan kasih sayang. Marilah kita kawal perdamaian ini. Ya ini penting, tapi kita enggak ada yang hebat lah. Mereka sadar dengan sendirinya kok. Dan hati-hati juga banyak yang mengklaim itu dituruti, itu segini, itu segini. Ojo lah, saya ingin fokus bagaimana kita mengawal, jangan sampai ada fakta yang terselubung, jangan sampai ada fakta yang tersembunyi di dalam tragedi di Kanjuruhan ini. Ini sebagai warga Malang, kalau sampai ada fakta yang tersembunyi, kalau sampai ada fakta yang terselubung, sampai titik darah penghabisan, saya akan mengawali awal ide kultur nek yo nek gak